Sebanyak 10 anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Senin 14 Februari 2022. Ketua Komite 2 DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan, kunker ini dalam rangka untuk melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya terkait sejauh mana implementasi dan permasalahan dari pelaksanaan undang-undang tentang energi selama ini. Tujuan kunker hari ini mendapatkan informasi mengenai praktek-praktek pengelolaan energi di daerah, menggali landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pengelolaan energi sebagai bahan perumusan, penyempurnaan naskah akademis, serta memahami tata kelola pengelolaan energi nasional. Apakah telah mengakomodasi secara optimal kebutuhan pengusahaan sumber daya energi lokal? Ujar Yoris. Yoris menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu. Mengingat Kepulauan Seribu memiliki sumber daya energi yang sangat potensial. Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan Komite 2 DPD RI ke Pulau Seribu dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Alhamdulillah, listrik di Kepulauan Seribu sudah 24 jam non-stop dinikmati oleh masyarakat. Bahkan di pulau terjauh, yaitu Pulau Sabira, sudah dibangun PLTS yang awalnya masyarakat menikmati listrik hanya 12 jam, sekarang sudah 24 jam. Pungkasnya.